Dan saya harap rezeki saya untuk filem akan hadir dengan satu filem yang sangat baik dan orang akan ingat sebelum saya bersarin. Ha, gitu. Orang naikkan balik video saya yang lama tu, dan bila setiap kali orang tag saya, saya tengok, saya nangis. Saya tengok, saya nangis. Sebab saya tahu saya... F8 Bus. Dia kata watak saya dalam drama ni watak putih. Eh, saya membawakan watak Luqman. Dia seorang puan mesyar ini. Jadi boleh bayangkanlah watak saya macam mana. So biasa second lead tu dia, biasa kalau second lead dia ada watak hitam kan. Tapi you kali ni memang putih je lah daripada awal sampai akhir. Ya, begitulah kira-kira ni. Sebab sebenarnya kalau nak ikut kan, tahun lepas saya punya projek semua watak hitam. Antagonis. Jadi saya sebagai seorang manusia biasa, saya rasa letih dari segi emosi dan mengganggu juga kehidupan harian saya. Honestly, ya, sebab kita bermain dengan emosi. Orang luar yang tak faham tentang lakonan, boleh cakap lah, lakon je pun, apalah sangat. Tapi badan kita, bila kita contoh emosi marah, contoh, dia negatif sebenarnya. Walaupun itu sekadar lakonan, tapi bila kita jujur dengan emosi tersebut, badan kita tak tahu kita ni tengah berlakon ke betul-betul marah. Ha, jadi sedikit sebanyak benda tu mengganggu saya secara peribadi. Jadi saya saya pun bertanyalah pada pihak stesen, boleh tak bagi ruang kepada saya untuk bawa watak putih, sebab saya nak berehat sekejap dari watak hitam. Dan alhamdulillah suara saya didengari. Saya berterima kasih kepada pihak TV3 memberikan watak Luqman kepada saya dalam drama Wanita Syurga. Walaupun sekadar orang kata main supporting sahaja. Ini penting lah orang kata untuk balancekan watak hitam dan watak putih tu sebagai seorang pelakon. Walaupun dari korang dari segi pengalaman, you memang dah pengalaman dah, maksudnya berdiri apa sahaja watak yang boleh bawa kan? Saya tak tahu pasal orang lain lah. Tapi kalau tanya saya secara peribadi, ya, kena balance. Sebab itulah saya setiap kali lepas habis projek saya, saya akan bercuti to release, keluarkan. Kita kena lupakan watak tu, especially watak yang berat-berat. Memang saya akan bercuti untuk... Okay, back to Nazim Osman, myself. Nazim, kalau macam ada pelakon-pelakon yang macam mungkin sebaris dengan Nazim, untuk setahun dia akan letak dalam setahun mungkin 2-3 produk setahun. Untuk Nazim, sama juga ke? Dia pun meletakkan dalam setahun tu, dia akan buat 2-3 produk ke? Ataupun you terima asalkan watak tu you suka dan sesuai ke? Terima kasih lah pertanyaan. Ya. Saya ni jenis manusia yang kuat bekerja. Daripada dulu lagi, saya jenis tak boleh duduk diam. Jadi bila orang memberi kepercayaan kepada saya, saya terima. Saya tak kisah watak pun supporting ke, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang tu kena buat pilihan juga lah bila tawaran-tawaran tu datang serentak. Dan apa yang boleh saya cakap, saya sangat bersyukur di usia ini dengan lambakan pelakon-pelakon lelaki yang lain, saya masih diberi kepercayaan dan ruang untuk mewarnai projek-projek ataupun drama-drama dalam negara kita. Sebenarnya dalam setahun tu tak adalah letak itu. Satu tahun dua projek, tiga projek. Letak. Tak ada. Selagi saya sihat, selagi saya diperlukan dan dihargai kehadiran saya ini, saya terima dengan hati yang terbuka. Saya anggap itu semua rezeki sahaja. Dia sebenarnya tak kisah watak apa pun. Bila kita ikhlas dengan kerja, insyaAllah dia akan menjadi. Jangan takutlah, ramai orang pelakon takut nak jadi pelakon sporting, nak jadi leading sahaja. Mungkinlah, saya pun duduk, tapi saya tak judge. Sebab saya masa saya muda pun, saya nak juga lead. Sebab kita nak ada placement dalam industri. Tapi once you get that, you akan sedar, it's not everything. Dia lebih kepada kepuasan. So macam Nazim cakap, watak hitam banyak memberi somehow effect punya life kan. So adakah tahun ni Nazim akan lebih untuk memilih tawaran yang warna putih je? Bergantung, bergantung. Katalah lepas ni ada tawaran watak hitam, saya akan tengok juga projek ke macam mana. Kalau saya rasa is interesting enough for me to do it, walaupun dia hitam wataknya, saya akan tetap buat.
Tapi kalau watak hitam yang ditawarkan kepada saya itu, saya rasa saya dah pernah buat sebelum ni, similar. Saya takkan buat lah. Tengok macam mana. Tak ada fokus untuk drama saja atau ada tawaran film tapi awak tak bersedia nak buat. Bercakap tentang filem, industri kita ni kecil saja. Saya tak pernah berlakon filem. Sepanjang 15 tahun saya berlakon. Saya rasa kemuncak kejayaan saya 2012 sampai 14. Di antara tahun-tahun tersebut ada lebih 20 tawaran filem kepada saya, tapi saya tolak kebanyakannya. Sebab skripnya sangat lemah. Sebab saya punya perspektif bila filem, dia punya skrip kena mega, team kena mega, budget kena mega, dan itu kena mega, semua mega. Itu perspektif saya secara peribadi. Jadi bila tawaran-tawaran filem ketika itu datang kepada saya, dan saya rasa macam alah ni lebih kepada telemovie punya skrip ni, saya tolak. Tetapi ada juga tawaran filem-filem yang bagus datang kepada saya ketika itu, cuma jadual habis sangat pula. Jadi saya anggap bukan rezeki saya. Dan industri kita ni terlalu kecil. Dan mungkin apabila orang cakap pasal nama saya untuk filem, orang tolak tepi dulu sebab dia tahu saya banyak tolak. Tapi recently ada juga tawaran filem yang datang kepada saya. Dia nak buat 3 filem serentak, lakon sama macam trilogi lah. Cuma bagi saya tak masuk akal, ya, tak masuk akal. Producer tolong, ya, kita tahu you doing business, tapi dia kena kata win-win situation lah. Dia nak buat film, dia kena bersedia lah dari segi budget keseluruhan, bagian skrip, segala-galanya. Bukan sahaja kepada pelakon bayaran ni, dia kena utamakan juga. You kena consider you punya crew juga. Dalam industri ni sangat sedih. Jadi saya yang bekerja dalam industri ni, bila saya tengok keadaan kru-kru kita yang diabaikan, saya tolak lah tawaran tu. Bagi saya tak masuk akal. Kalau saya pun dia nak bayar dengan bayaran sedemikian, apatah lagi tu yang bertumpas kulas untuk buat 3 filem serentak dalam masa yang sangat singkat. Dan filem tu sampai lagi. Bagi saya, dan saya harap rezeki saya untuk filem akan hadir dengan satu filem yang sangat baik dan orang akan ingat sebelum saya bersara. Tapi kira besar lah. Bila untuk buat? Ada tak target? Berapa lama? Ada target? Saya tak nak cakap bila, tapi orang-orang terdekat dengan saya tahulah. Saya punya plan tu. Dan ada juga saya bagi tahu kepada beberapa pengarah hebat negara. Dan saya teringin nak berlakon dengan mereka sebelum saya bersara. Ada di antara diorang dah pernah approach saya untuk projek-projek terdahulu. Cuma kekangan masa, jadual bercanggah. Saya anggap belum rezeki, tapi saya cakap dengan diorang ni yang hebat-hebat ni, sebelum saya bersara, saya nak bekerja dengan kalian. Yang nak, yang lain mungkin nak bersara tu, kau melihat ke mana anda sebelum kamu betul-betul nak nekat nak bersara tu. Maksudnya kalau belum besar lagi, orang mesti nak panggil Azim Usman tu lagi, kan? Jadi, itu kenapa saya fikir untuk bersara terlalu peribadi untuk dikongsikan. Adakah dalam masa terdekat, like macam 3 or 4 years macam tu? We'll see. Dah maaf saya tak share macam tu. Tapi mesti ada kaitan dengan industri, kan? Yang membuatkan saya sedikit penat dah, dan sampai masanya. Kita lebih kepada peribadi. Okay. Kalau bercakap tentang industri kita berkembang. Cuma mungkin perkembangan itu agak perlahan. Tapi perkembangan itu sentiasa ada. Saya tak kata industri kita ini teruk. Tidak. Saya bangga dengan industri saya. Cuma perkembangan itu sedikit perlahan. Itu saja. Terima kasih. Maksudnya, awak seorang yang kuat bekerja dan yang suka. So, bila dah besar itu, adakah ada juga pen-pen selepas nak buat apa? Apa? Kembali terbang ke apa? Kembali terbang di usia ini. Adalah tahu, kan? Memang tidaklah, memang tidaklah. Kalau bukan dengan Malaysia, mungkin dengan LSI ke? Semua benda saya dah fikirkan. Saya ni seorang yang detail oriented. Saya punya exit plan. Exit plan saya dah tulis. Saya ada vision board saya. So apa saya nak buat, dan saya belajar. Google tanya, what's next? Scope plan kau lepas ni? Saya cepat sangat share. Yang benda-benda yang saya share awal tu semua tak jadi.
in detail lah. So saya belajar untuk apa saja yang saya rasa saya nak buat lepas ini, in detail, keep it to yourself until it happens. Nazim, mungkin Nazim boleh komen sikit ni yang pasal isu baru-baru ni yang orang pandangkan Nazim ni seorang pempengaruh yang katanya berebut mencium wajah Rasul. Mungkin macam mana? Komen saya? Komen saya pasal apa? Maksudnya orang membandingkanlah Nazim. Maksudnya Nazim tak terpaling untuk mencium Hajar Aswad tu. Okay, first and foremost, ramai yang dah tahu, tapi ramai juga yang tak tahu bahawasanya yang saya cium itu bukan Hajarul Aswad tapi Rukun Yamani. Selalu kat situ orang pegang je, tapi saya alang-alang dah sampai, alang-alang dalam kesesakan itu saya rapat dengan Kaabah, saya cium sajalah. Itu satu. Yang kedua, perbandingan tu saya tak nak komen apa-apa, minta maaf. Saya rasa apa yang berlaku ni ada hikmahnya bagi pihak influencer tersebut. Saya tak tahu apa niat dia, bukan saya punya position untuk hakimi. Saya pun banyak kelemahan. Tapi bagi pihak saya secara peribadi, saya anggap ni sebagai teguran paling lembut dari Allah untuk saya agar tak terlalu menyimpang. Beringatlah bahawasanya pada hari ini, tahun lepas kau punya ibadah konsisten. Tahun ni cloud dalam. Ini aku nak ingatkan kau. Jadi sebabnya adalah orang naikkan balik video saya yang lama tu, dan bila setiap kali orang tag saya, saya tengok saya nangis. Saya tengok saya nangis. Sebab saya tahu saya selalu minta. Saya selalu minta agar Allah bagi saya teguran dengan panggil keadaannya paling lembut. Saya tak nak Allah tegur saya dengan kesakitan yang dah pernah dia tegur saya dengan cara itu. Saya tak nak berlaku lagi. Saya tak nak dia tegur saya dengan malapak tu. Jadi doa saya setiap malam panjang antara ini adalah, ya Allah ya Tuhan, aku mohon padamu agar memberi aku petunjuk dan hidayah dengan cara yang paling lembut. Itu yang saya tekankan, paling lembut. Ni saya anggap ni video yang orang upload balik ni, bila saya tengok saya nangis sebab saya tahu Allah menegur saya dengan jalan yang lembut. Itu je lah. Yang untuk yang sakit tu masa yang kena sakit. Ya. Yeah. Saya pernah accident. Saya pernah sakit, saya pernah bercerai. Banyak benda-benda besar yang nak berlaku dalam kehidupan saya. Dan bagi kita lah, secara general manusia, kita memang tak terlepas daripada masalah. Setiap dari kita semua ni ada ujian masing-masing. Itu ujian saya, sebab saya yang tengah ditanya. Tapi bagi semua orang kat luar sana tu, biasalah meminta agar berada di bawah ayunan rahmat. Walaupun kita ni selagi hidup, kita takkan berhenti berdosa. Tak akan berhenti. Mintalah, jangan malu, jangan malu. Kalau kita dosa ni, sebelum tidur, minta maaf, minta ampun pada Allah. Kita mungkin rasa macam, Allah, Allah takkan ampun aku ni, teruk sangat dosa aku ni, teruk sangat ni. Kalau orang lain tahu ni, habis ni, malu aku. Semua hidup kena mati, kena ampun, Allah aku benci. Tapi, jangan segan, jangan malu. Itu yang saya pegang, jangan segan langsung. Setiap kali sebelum tidur, aku mohon taubat dan aku mohon taubat. Terima kasih taubat. Itu yang saya nak kongsikan kepada sesiapa lah. Dan semoga siapa yang mandang ni, saya harap satu dua orang dapat hikmah pun, saya dah cukup bersyukur. Saya tak nak minta lebih-lebih sebab sepanjang saya berada dalam industri ni, walaupun orang kata public figure ni adalah idola-idola masyarakat, penjaga tata tertib semua lah, orang pandang, saya tak pernah pun letak diri saya sebagai idola masyarakat. Tidak, sebab saya kenal lebih sangat banyak perempuan. Cuma mungkin idola apa, figura-figura seperti selebriti ni, kalau ada sisi-sisi baik yang boleh menjadi inspirasi masyarakat, bahagian itu ikutlah. Tapi jangan mengidolakan selebriti ni sampai korang lupa dia orang tu sebenarnya manusia biasa sama macam kita semua. Cuma selalu keluar TV, keluar film, keluar majalah, sama je. At the end of the day, we are all the same.